Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep cemilan enak daging ayam dan water chestnut atau malai Chinese food Hong Kong style. Simple dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Water chestnut. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan pula daging ayam cincang, kulit pangsit, bentuknya seperti ini. Saya menggunakan kulit pangsit yang sudah jadi dibeli di pasar ya teman-teman. Atau bisa juga sesuai selera kita. Water chestnutnya kita kupas sampai bersih. Lakukan satu persatu sampai water chestnutnya habis. Untuk water chestnut, banyak sedikitnya sesuai selera kita. Water chestnut ini rasanya manis dan segar. Water chestnut yang sudah kita kupas bersih, dicuci dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Water chestnut yang sudah bersih, bentuknya seperti ini. Water chestnut atau malai yang sudah kita cuci bersih, dipotong sedang seperti ini. Lakukan sedikit demi sedikit sampai malainya habis. Water chestnut yang sudah kita potong sedang, kemudian dicincang kasar. Untuk kehalusannya sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, daging ayamnya kita bumbui. 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok makan kaldu ayam. Aduk sampai merata supaya tercampur. Tambahkan water chestnut yang sudah kita cincang kasar. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dan diamkan selama 10 menit. Kita siapkan piring, tambahkan sedikit tepung maizena. Ambil selembar kulit pangsit, isi dengan adonan ayam yang sudah kita bumbui seperti ini. Setelah dibungkus, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lakukan satu persatu sampai adonan ayamnya habis. Cara pembungkusannya sesuai selera kita ya teman-teman. Setelah selesai dibungkus, bentuknya seperti ini.
Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu adonan ayam yang sudah kita bungkus. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Sesekali dibolak-balik ya teman-teman. Menggorengnya menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Tingkat kematangan dan kegaringannya sesuai selera kita. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Cemilan enak daging ayam dan water chestnut, Chinese food Hong Kong style, simple, sederhana, enak, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.